Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji. Setiap apa yang berlaku tu menjadi iktibar bagi diri kita, tuan-tuan sekalian. Jadi kita yang iktibar. Nombor satu, kita yang dah tua-tua ni siap-siap untuk mati, bila-bila saja boleh mati. Tak payah nak tunggu sakit. Nombor dua, siapkan amalan kita. Nombor tiga, apa-apa yang kita boleh nak turunkan, kita turunkan. Ikhlaskan amalan kita. Dah amalan kita sikat. Dia umurnya 20 tahun tapi amalannya baik-baik. Akhir hayat disebut dengan baik-baik oleh orang. Tandanya orang sungguh nak bacakan dia. Tandanya sampai ulama-ulama Hadramaut sungguh nak sembayangkan dia semua itu. Itu tanda tanda gabul oleh Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diterima oleh orang ramai, diterima oleh orang-orang besar semua itu. Subhanallah. Kita sekarang kita dah kena rayu. Ya Allah, kita buka mata kita. Ya Allah, mati aku nanti macam mana? Ya Allah, aku diterima olehmu ataupun tidak? Ya Allah, malu. Kita tengok anak kita dah sampai ke tempat bahagia sana. Malu kita tengok anak kita sampai markah cemerlang. Kok yang wak-waknya ni masih bergelimangan dengan dosa? Kok yang masih pangkat yai-yainya ni masih lalai dan leka, sedangkan yang muda dah melangkah ke sana, dah nampak barzah, dah nampak mungkar menakir, dah terima balasannya, dah terima balasannya. Subhanallah. Orang-orang meninggal dunia ni, tuan-tuan sekalian, di antara yang dia happy, dia gembira, ialah apa tahu? Kalau dia dikabarkan, ahli keluarga dia happy. Kalau dia dikabarkan ahli keluarganya sedih, duka cita, apa semua, apatah lagi kalau ahli keluarganya meraung dan meratap sampai berdosa. Dia sedih lantaran aku, jadi keluarga aku menjadi berdosa. Apalagi kalau lantaran lepas dia mati, orang bergaduh berebutkan harta. Lagi dia sedih lantaran aku, orang jadi bergaduh apa semua. Dia sedih di dalam alam kubur. Tapi kalau lepas dia mati, dia tengok keluarganya lapang. Dia lebih terima kematian dia daripada kita, tau. Dia yang terima putus nyawa, dia yang terima sakit kematian, dia yang terima itu, dia yang terima berpisah. Dia lebih terima daripada kita. Baik yang nikmat, baik yang azab. Dia tahu dia hamba Allah, dah sampai tempoh dia tahu. Cuma yang azab tu dia terimalah. Tapi dia tahu dia tak boleh balik lagi. Dan dia menyesal perbuatan dia. Tapi dia terima kematian dia, bahawasanya hakikat umur dia dah sampai. Dia terima. Dia terima hakikat dia. Apalagi yang dengan gembira sana. Lagi dia terima lagi. Dia terima kematian dia sangat. Maka dia suka kalau ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya semua tu terima dengan gembira, dengan lapang dada, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lepaskan dia dengan lapang dada, dengan sambil mendoakan dia. Itu lagi dia suka. Jangan bukan macam setengah-setengah orang lain. Kalau ada kematian, makin diopah orang suruh nangis, diopah orang suruh raung. Itu lain cerita, kita tak nak sebut di sini, ya. Sangkanya nanti si mati akan gembira, rupanya kau sedih, aku mati ya. Rupanya bukan, makin memberatkan akan roh itu kalau kita banyak-banyak berduka cita dengan dia. Tapi kalau kita lapang dada, bahkan dengan kematian dia kita ibadat, bahkan dengan kematian dia kita akur, lagi dia suka. Subhanallah, malam ni dengan kematian dia, kita walaupun tak baca maulid kita, tapi kita baca khataman, tapi kita dengar ceramah, kita dengar syair, kita dengar gasidah. Subhanallah, mudah-mudahanlah beliau di tempat yang baik. Tak sangka muda rupanya dah diambil kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu cepat sekali. Begitu cepat menjadi iktibar bagi kita yang tua-tua, bila-bila masa saja. Minggu ini sebelah sini, minggu depan sebelah sini. Mudah-mudahan panjang umur semualah. Cuma tunjuk aja. Cuma apa kita dah ditunjuk. Jangan sekali ghost kita pun nak diambil malam ini, semua pun boleh juga. Sekali ghost pun boleh diambil juga. Bukan kita minta panjang umur, semua wajib-wajibnya panjang umur. Panjang umur boleh bimbing yang muda-muda lagi, boleh sama-sama saling berdoa, sama-sama berkawan, bersahabat, semua begitu ya. Kita ambil iktibar, bila-bila masa kita boleh diambil oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahanlah Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan ahli keluarga almarhum diberikan tabah dan sabar oleh Allah, dan digantikan yang lebih baik. Satu sekali lagi saya kena sebut, ini kita dah terbiasa lah ya, kita semua lah ya. Kalau orang meninggal kita panggil arwahnya ya. Dan memang kita sebut ya. Sebaik baik kita sebut almarhum. Almarhum sebaik baik kerana yang dirahmati Allah. Ada riwayat dalam kitab Sabilal Idikar, Imam Hamid bin Mahdad ada sebutkan. Satu orang, Nabi bilang umat ini umat yang diberkati. Masuk kubur dengan bawa dosa banyak. Bangkit mahsyar dah habis dosanya. Pasal orang dunia doakan dia. Imam Hadad cerita seorang meninggal dunia. Sahabatnya mimpi jumpa dia, tanya, "Macam mana kamu?" Dia bilang, "Aku masuk kubur
aku dosa aku banyak. Ketika aku tengah nak di malaikat apa nak pentung aku saja, di tengah nak pentung ada orang saudara aku sebut almarhum fulan. Terus malaikat tak jadi pukul. Ya almarhum tak apa, yang dirahmati. Kalau dah saudaranya sebut dia dirahmati oleh Allah, takkanlah Allah Taala nak tak merahmati dia. Bermakna Allah kan pada zan kita. Allah kan pada zan kita. Kalau dah saudaranya, kawan-kawannya zan pada Tuhannya akan merahmati dia, takkan Tuhan nak batalkan zan kita. Terus malaikat tu diperintah Allah jangan pukul, sampai hari ini aku tak kena pukul. Ha, jadi kita kalau sebut cuba sama-sama lah ya. Kita pun memang kan dah jadi kebiasaan kita kan ya. Arwah pulan ya. Betulnya arwah pulan tu tak ada. Arwah tu maknanya jamak bagi roh ya. Jamak bagi roh. Lebih baik lagi kalau kita sebut sekali-sekali terlepas tak apalah arwahnya begitu sekali. Tapi biarkan yang menjadi lazimkan, cubalah ya. Sekali-kali lazimkan Allah yarham. Ya Allah menghormati dia. Ataupun almarhum. Almarhum. Senanglah almarhum. Almarhum fulan itu kita mendoakan untuk dia. Kita mendoakan dia. Dan apa orang mati ni tuan-tuan sekalian, kita hadir malam ini semua, apa dia dapat kita dapat tau. Apa dia dapat kita dapat. Apa kita doakan saudara kita, apa dia dapat kita dapat. Apatah lagi kalau yang sembahyangkan jenazah dia. Apa dia dapat kita dapat. Subhanallah. Lepas tu orang-orang kalau dengar ada orang-orang baik yang meninggal dunia, orang berebut-rebut nak sembahyangkan jenazahnya. Hatta kalau yang tak hadir, yang jauh-jauh pun sembahyangkan ghaib. Pasal apa? Aku dengar ini orang istimewa. Aku dengar ini orang istimewa. Ya, subhanallah. Ya, mudah-mudahanlah dirahmati Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.